Ya re re, yo hello, balik lagi sama gue lo. Kali ini kita lanjut lagi main Dewa Ngamuk. Oke deh, episode kali ini BP gue udah 8,7 juta ya. Sebelumnya kan 8,6 juta ya. Lama sekali ya gue naiknya ya. Tapi ya bodo amat, karena gue ini, karena Dewa Ngamuk gue tiba-tiba gak bisa ya. Karena gue update gitu ya ke Play Store. Mungkin banyak juga yang sama kayak gue ya. Karena banyak juga yang bilang, "Bang, gua enggak bisa buka Dewa Ngamuknya, Bang. Bang, force close terus, Bang, Dewa Ngamuknya, Bang. Bla 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 gini-gini." Gua juga ngalamin hal yang sama, cuy, kayak lu pada, cuy. Ah, semenjak gua ini apa namanya? Update Dewa Ngamuknya malah jadi kayak gitu. Jadi ini gua kasih tipsnya ya, tipsnya. Tipsnya doang nih ya. Cuma gua ini enggak taruh link apa-apa ntar di deskripsi. Nih dengerin ya tipsnya aja ya. Cara supaya ini ya Dewa Ngamuk lebih saya. Pertama, lu download ini nih, download APK Pur, ingat ya, download APK Pur. Terus lu bisa cari di situ Dewa Ngamuk. Jadi setelah lu download APK Pur, terus lu cari Dewa Ngamuk. Cuma jangan langsung install, lu pilih versionnya dulu. Jadi lu pilih versi yang terbaru tuh sekarang kalau nggak salah 5.0.1 ya. Dan ini gue downloadnya yang versi 5.0.0. Jadi saat gue yang versi 5.0.1 itu gue gak bisa, benar-benar gak bisa dibuka Dewa Ngamuknya. Jadi ya gue download APK yang versi 5.0.0. Misalkan lu tetap gak bisa login nih, lu download yang versi sebelumnya lagi dah, yang versi 4 atau berapa gitu, terserah lu, yang bisa buat HP lu aja gitu. Oke, kalian juga bisa downloadnya di Google ya. Carinya di Google, bukan di Play Store ya, APK Pur. Atau selain di APK Pur juga ya, terserah kalian lah. Pokoknya yang jelas download Dewa Ngamuk yang versi APK ya. Tapi yang APK-nya bukan yang versi 5.0.1, versi yang sebelumnya. Yang bisa lah buat HP kalian kayak gitu. Kalian tinggal download-download aja gitu. Oke. Segitu aja ya tipsnya ya. Dan juga di sini gimana tahun baru kalian? Ini gua record tanggal 31 ya. Jadi sorry nih, gue gak upload ini nih, apa namanya, Dagon City itu. Aduh, sorry banget, sumpah. Gue sibuk banget, sumpah. Ya, liburan lah, Dewa Ngamuk. Liburan inilah, liburan tahun baru lah. Aduh, gimana sih masa ini terus. Ya, gue juga butuh liburan, cuy. Mungkin, insya Allah, ini dah, minggu depan udah normal. Oke, di sini ada event ini ya, Dewa Tahun Baru. Dan di sini selesainya besok anjir. Tanggal 1 tuh. Aduh, cepet banget ya. Di sini gua udah kelarin semua. Tuh bisa diselesaikan 0. 2 tahun barunya gua baru 25%. Dikit lagi sih 50% ya. Tapi ya udah kepepet banget ini, aduh gimana sih? Waktunya cuma sebentar banget. Hah, gua enggak bisa login soalnya, jadi ya gua mana tahu. Gue udah sibuk, gimana ini caranya, gue udah download ulang, gue udah gini-gini ya. Tetep gak bisa Dewa Ngamuk ya, jadi gue coba ini aja, download APK-nya tuh. Hah, kira bisa juga ini. Oke, kita sambil inilah battle di map. Daripada cuma ngebacot-bacot, ngejelas kan. Aduh, kalau masih belum jelas juga, gimana cara benerin Dewa Ngamuk ya. Yang jelas, lu download APK Dewa Ngamuk, tapi yang versi ini, versi sebelumnya gitu, bukan versi terbaru. Kayak gitu dah. Kayak gitu aja dah. Biar singkat, padat dan jelas gitu. Enggak usah pada bilang, "Bang, mana linknya, Bang? Bang, mau gini-gini." Please cari di Google, please. Jangan males, please. Aduh, gimana ya? Males amat sih, aduh. Padahal tinggal Google download APK Dewa Ngamuk. Kayak gitu aja udah. Atau gue tinggal APK Pur udah. Gitu aja. Gitu aja gitu. Gak usah minta-minta link lah. Gak usah males. Masa cuma gitu aja males anjay. Gue sih gak masalah ngasih link. Gue gak masalah. Cuma gimana, biar kalian gak males anjir. Aduh. Kadang gue juga suka gedek gitu. Gue udah naro link tapi masih ada yang nanya, "Bang, linknya mana, Bang?" Aduh, kocak lah. Kayak ini, gue udah naro link ini nih. Yang kata gue upload video apa tuh,
yang Crash of Cars, Crash of Cars tuh, cheat Crash of Cars. Lu bisa lihat di upload populer gue. Itu kan video gue lama itu. Setahun apa berapa tahun apa berapa bulan lalu gitu. Setahun lalu kayaknya. Itu video tahun lalu. Itu kan gue udah ngasih linknya itu bahkan di komen sama di deskripsi gitu. Udah gue pin juga komennya. Tapi masih ada yang komen, "Bang, linknya mana, Bang?" Aduh, kocak, kocak. Masih ada yang bilang, "Min, apa gitu pokoknya." Aduh. Kadang komen-komen enggak jelas juga gitu. Gue heran gitu apa yang di kepala mereka. Kalau komen kadang ngetiknya gimana gitu, enggak gue paham gitu. Ya namanya juga manusia ya. Tidak ada yang sempurna. Cuma ya belajarlah ketik yang benar gitu. Kalau mau komen. Kadang gue juga komen gak jelas sih, aduh. Jangan kan komen gue aja suka ngomong gak jelas. Jadi ya gimana ya, namanya juga manusia. Yare-yare. Kenapa gue jadi mau ngomongin itu anjay. Oh ya, eventnya kenapa gue milih ini Evi Lubu, by the way. Jadi gimana ya, ada yang komen ini, "Bang, lu mending pilih Tagata, Bang, karena itu..." Oke bro, sorry. Tadi baterai gue ini tiba-tiba lobet. Jadi gue sambil di cas ini. Oh ya, tadi ada yang komen. Gue tadi pengen bilang ini, ada yang komen dari Design Gamer, komennya gini, "Bang, lu pilih Tagata aja, Bang, supaya ini ngurangin rek musuh 2 bar gitu kalau nggak salah katanya." Jadi gini, ada yang komen juga terus di bawahnya, "Tagata tuh nggak guna tanpa Heavy Lubu, terus juga lu kalau ngandelin pop itu bakal lama gitu." Itu kan kata dia, kan kata si Design Gamer, mesti plus 10 ya buat ini, apa namanya, buat ngurangin rek musuh tuh 2 bar. Itu Tagata gak bakal guna gitu. Katanya sih begitu, Tagata gak bakal guna. Jadi ya gue pilih Evi Lubu aja nih. Jadi soalnya bakal lama juga cuy. Iya bener katanya. Kata komen di bawahnya tuh siapa tuh ya komen. Aduh lupa gue, sorry. Bakal lama juga ngumpulin dari pup. Ini aja gue rencananya buat ini, ganti sama Raja Kerbau sama dijadi, apa sih gue mau apa, ganti Yama sama Raja Kerbau jadi Guanyu sama Liu Bei. Tadinya sih nyatanya gitu. Itu aja gue belum ini, belum dijadiin plus 8 itu. Padahal gue udah beli roh-rohnya Liu Bei gitu. Karena butuh banyak, apalagi dari pup gitu. Bakal lama banget sumpah. Yama aja lama banget itu ngumpulinnya. Gila. Jadi gue pilih Evi Lubu aja. Walaupun lama ya ngumpulinnya, ya tetap berguna, masih ada gunanya gitu Evi Lubu. Nggak terlalu useless. Buat di masa depan lah Evi Lubu mah. Anjir masa depan. Siapa tahu ada event-event yang ini gitu, ada event essence merahnya Evi Lubu kan, siapa tahu kan, siapa tahu. Kita kan nggak tahu eventnya kedepannya gimana. Jadi ya, gue pilih Evi Lubu aja. Karena di situ pilihannya ada Mangomen juga, ada Ibu Ratu juga. Kan gue udah punya gitu. Sama hero-hero baru ya by the way. Pilihannya juga tadi. Cuma gue males. Jadi gue Evi Lubu aja karena Evi Lubu banyak yang pake juga. Jadi itu gue simpen dan juga gue kumpulin nih roh-rohnya dulu ya. Buat di masa depan gitu, buat ganti siapa entahlah. Lihat aja ke depannya. Oke, kita di stack 9. Gua rasa sih ganti siapa ya? Entahlah. Lagian juga Evi Lubu tuh bagus cuy. Dia satu udah dijadiin merah kalau enggak salah. Dijadiin merah atau plus berapa gitu ya, gua enggak tahu ya. Dia skillnya 2 kali cuy. Ngeluarin skill 2 kali. Gua sering lihat dia ini di apa namanya? X server soalnya. Kapan lagi kan free player punya Evi Lubu? Tapi yang lebih penting, seharusnya lu adain Kaisar Giyok itu, Babang GM, woi, Babang GM plus Kaisar Giyok.
biar Yama gue berguna ini. Aduh, gimana? Masalahnya dari pup tuh gue jarang banget dapat ini rohnya ini Kaisar Giok. Terus dari event terbatas juga jarang, susah banget dapetin roh Kaisar Giok tuh. Itu kampret banget ya. Aduh, Kaisar Giok kenapa gitu? Ah. Tolonglah game lah buat gue lah anjir, khusus lah. Maksa banget gue ya, aduh. Kayak apaan aja gue. Padahal cuma flyer yang gak pernah top up gitu, sosok minta anjir. Yare-yare. Tolonglah Kaisar Giok dong, aduh gimana. Malah hero-hero gitu doang. Tapi ya bersyukur aja, aduh. Ngeluh mulu gue nih, aduh gimana sih. Masih untung dikasih. Tapi itu belum tentu dapat ya, by the way. Heavy Lubu gue tadi, gue aja baru 25% tadi. Karena gue kan gak bisa ini, gak bisa buka Dewa Ngamuk gue waktu kemarin-kemarin. Sial emang. Semoga aja gue dapat. Kalau gak dapat mah awas aja ya babang game ya. Gue berhenti Dewa Ngamuk. Gue berhenti main Dewa Ngamuk. Titik. Enggak. Bercanda. Bercanda anjay, gila ya. AdSense gue yang paling banyak dari Dewa Ngamuk doang anjir. Viewernya juga paling banyak Dewa Ngamuk doang. Yang lain mah apaan? Cuma ratusan yang lain lah. Dewa Ngamuk doang sampai 1000 anjir. Oke. Oke, stack terakhir nih, stack 10. Oh ya. Aduh. Pakai loading segala lagi. Oh ya, by the way, gimana nih tahun baru kalian? Haha. Gimana? Yang jomblo gimana? Apa cuma sendirian? Ya gue sih sendirian ya. Enggak ada yang mencana gue sama keluarga gue ya. Bakar-bakaran ya. Aduh woi, tantang woi. Alamak. Kayaknya nge-lag nih. Yare. Kayaknya segitu aja bro untuk episode kali ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe channel YouTube gue bro. Ya, ternyata pengen lanjut tapi koneksinya hilang.